Ayang, Minal Aidin ya. Minal Aidin semuanya. Kita makan. Ini apa? Bandung. Ini kalau terakhir bisa nggak sih kan nggak bisa ya? Terakhir aja. Boleh. Bandung. Kalau lecithinnya mau sekarang nggak? Apa? Lecithinnya iya sekarang. Let me go nanti ya. Cepat. Karena ini saya lagi ada di kampung saya. Ya itu, si Pipi berdua aja mana? Dia suka nasi. Kira-kira ya? Ya. Tinggal. Apa? Masih banyak. Terus? Ini bisa gak kak? Nanti aja dulu. Simpan di sini aja. Ya maksudnya simpan di barengan sama yang S tadi. Sini. Maksudnya ya? Bantu ya? Iya. Cireng ya? Ada isinya enggak? Ada isinya ini? Cobain. Caca. Tisu nya. Betul. Bukan gabung. Guys, makan guys. Thank you.
Seneng ya? Lalatannya ini nanti di ke atas. Kenapa? Asok kena handphone gue. Enggak ayam. Itu apa? Ini cumi ada dua. Oh cumi dua. Oh. Apa itu? Tempe tepung. Oh ya. Sambalnya cuma satu aja ya? Sambalnya cuma dapat satu. Sambalnya sembilan. Oh ya. Lagi ya. Ya cuma dapat satu ibu sambalnya tuh. Oh, boleh. Ada ya, ada sambal goreng ya, ayam sih. Oh, ayam ada sambalnya juga. Ya udah, udah enggak usah. Enggak dapat kok. Iya, dapat semua. Pas keram ini banyak banget di mana. Sendiri. Jadi deretin gini aja lah. Ini di gabungin sini aja mah, saya mau ada ayam biar ini diangkat. Ini diangkat aja, diangkat aja. Nanti kan mau ada. Ada daun popohan ya? Kau mau beli? Dia nggak akan makan kalau sih. Kemilannya ya. Jangan. Nanti pulang kerja dia nganter. Mau ya. Mau es kan? Mau. Wah, dong. Itu Cire enggak mau. Dia enggak mau. Entar itu iya entar mau. Kalau di mobil ya, Mas. Suminya serem banget ya? Hah? Karena nanti ada ayam juga sih, jadi nggak terlalu biar diangkutin aja gitu yang kosong-kosongnya nanti. Gue ngabisin tempat ya. Apa? Tapi ini cireng, ini juga keras. Oke. Senang dia. Eh jangan copot. Ngelaidin ya semuanya ya. Mbah, Mbah mana Mbah Jamrong? Gila keras banget. Cireng. Tempe, kamu kerupuk. Tidak ada sedotan. Kamu makan cukup.
tapi apa ya? Makan gengs. Rendang bosan. Jadi aku pilih mana? Ini aku lagi ada di kawasan Cianjur. Kampung aku. Gila gak? Ayamnya padahal keburu habis. Ayamnya belum datang udah keburu habis nasi. Mana ceritanya? Tadi foto dulu sebelum diambil, lapar ya. Foto yang suka ngambil foto siapa tuh? Oke. Di sini aja. Tengah aja, tengah. Cukup? Udah. Hah? Tadi esnya di itu kan? Di semen luar. Ayo mah, nambah. Ada lagi mas sambal. Iya, banyak. Nah, burung. Nanti ayamnya tuh bisa dipulih. Apa? Nambah. Itu ayam, ayam, ayam. Habis. Ini aja ambil. Habis. Cuma dikasih satu. Hah? Ini mas, ini mau gak dia main? Mau, dia gak mau. Ya, lu juga stop dong main handphone. Oh, ya udah sok. Mau tuh dia mah. Makan. Makan, makan enak kah? Enak lah. Enak Thank you.
dari dulu nggak? Leh, bye. Iya pak. Mat, apa? Yang liatin gue makan. Ya yang kampung. Namanya kalau nggak habis nanti di tank bed. Tapi dia di ini di mobil. Kenapa? Jadi selesai di sini. Sayang banget ya. Ini kayaknya mau ke masjid. Lihat batas. Kayaknya banyak jajanan. Hah? Masjid Istiqamo. Kalian apa lah? Kirain dia udah berubah. Jadi iya, padahal udah berapa tahun ya? Udah 10 tahun ya. Kapan sih tahu? Kebiasaan dia. Mobil merah. Iya. Ke Bandung tuh kita amin. Wah, hari ini yang mana? 10 tahun. Baik juga nih. Dia pengen jalan gak? Ayo itu dah. Tetap suka lihat jalan ini. Luar. Ntar paling es yang dimakan sama dia. Singgah aja. Singgah sempetin tadi terbang, terus kembali lagi. Kamu tuh benar-benar nggak tahu IQ-nya beneran. Iya, emang. Ada jalan gede lari kan. Tadi memang enggak boleh dia keluar dia. Itu kalau lari dia akan cari bahaya. Maaf, jalan teman. Adik saya emang agak-agak sempet.
ada jalan besar malah nyari jalan kecil. Benca lu gak posting? Biasa posting? Lagi di mana kah ya? Kenapa sih tulis TV? Biar beda. Wow, perutku udah kayak pantau tadi. Makan tepat dan oh lah ya, makanan-makanan lebaran tuh di perut panas. Udah lah, cari yang aman aja. Jelas nggak tau, udah aku dua kegede. Mak, lagi mak. Nanti dari mana? Kamu belum pernah nyobain itu kan? Belum pernah kan nyobain ke kacang ini? Ini mau dibungkus, mak. Enak. Enak tertarik. Ah, kau ini bilang terkesan tertarik lagi, lebih suka lagi. Siapa? Dikasih jamu. Ya opsinya nggak ada lagi ya? Nanti mati kan? Nanti pingsan kan? Gimana aku udah lucu ya, mau gimana mau udah dibungkus gak diminum nanti aku kena amuk. Riskis-kis apa sih? Gak diminum aku yang kena amuk. Males dipakai ya. Enggak, kalau kamu, kalau dia emang tahu rasanya pahit jamu itu, jadi dia nggak mau. Kamu belum, oh dia kamu belum tahu rasanya. Kalau kamu tuh ada yang nyinyir, sebetulnya ada asam kunyit, jadi bedanya kunyit sama itu khusus buat ini sembilan. Sembilan yang kunyit itu pun kunyit, mungkin rasanya kunyit orang warna kuning. Dikasih madunya juga kan itu jahe. Kamu jamu si Ayu, kamu sakit kan cuma itu. Habisin cak, jangan makan setengah-setengah eh. Habisin enggak lu? Emang kebiasaan tahu enggak waktu agak dari aci juga sama. Kamu ini nangis. Emang udah begini? Iya, emang begitu. Jadi agak rasus dalamnya bagus. Dia memang gitu kebiasaan, kemana aja di restoran aja gak dihabisin itu minum. Mas, tisu mas, kita gak ada tisu. Kebiasaan dia mah, makan jangan dibiasain gitu loh. Habisin minimalnya. Kalau kamu makan kayak gitu,
diajak makan sama orang memalukan. Boleh kayak gitu. Udah mak mang de pecah pecah. Apa? Eci. Jarong Belanda. Ini ya. A. Sama yang es podengnya ya, keluarin aja. Es podengnya. Yang tadi titip. Es apa sih tadi tuh yang titip? Es Bandung, es Bandung. Ini di take away 2. Ini kalau enggak mau makan selera aja. Itu coba deh. Iya memang. Enak. Aduh, enak itu. Oh, dimakan mahal dan jual enak itu kelapa. Iya kan? Hmm. Kelapa sama tepung beras. Kalau enggak suka. Nanti gua malu soal kritik makanan lu. Enggak itu paling banyak. Dendut tuh. Kalian lagi pada ngapain sih? Halo. Hai. Aci, gue mana? Jujur ya lo. Kamu? Peci gue mana? Kamu makan lo ya? Kagak. Kagak, gue gak makan. Ada. Lo. Gak ada, gue gak lagi gak makan nih. Lo aja. Ini es teh aja udah jelas 2 aja. Gue gak makan leci tadi enggak. Gak makan leci ada rasanya leci. Aku mau minta bener. Tangan dia cepet. Enggak. Gue gak makan leci, kita lagi makan madros. Tadi mama leci aku makan. Enggak makan. Lompat ya. Enggak, kalau makan leci ada rasa leci juga. Enggak. Tanpamu. Wah, ini gak manis. Guys, aku jomblo guys. Jomblo 5 menit. 5 tahunnya dikontrak.
belum ya? Hmm? Ini tadi. Ini buat tatakan doang. Sama cireng. Kan enggak. Kan ini enggak dimasak bareng ya. Udah bisa. Ini gak ada bisa. Makanya gue liat ini gak bisa. Terus tadi ini ayam bisa. Udah lah benar ya. Iya, Nana enggak soalnya pas orang udah bisa sebelum. Terus langsung nengok lagi. Udah jatuh. Iya, teh. Gak mau gue nungguin esnya aja, gue gak demen, lu tuh yang demen. Cak, nih Cak. Nih, mau tambah lagi ya, nih lebih banyak tuh. Sama ada lagi, gak mau. Tuh kan pasti lu udah apa ini gue dua enggak gue mau makan leci gue tapi udah fix lu enggak jujur gak tinggal ini doang udah fix lu ini mah enggak ini fix lu gue nggak ngerasa makan tuh leci enak. Kamu gimana sih? Tetep aja. Ke mana? Tuh, ke nampan itu tuh. Udah sih. Sama aja ujungnya pertamanya lupa. Iya, kalau lupa sih. Berangkat yang gini ya? Iya. Sama ini dong yang es Bandungnya. Boleh. Makasih ya. Buat kamu makan. Di jalan kalau di gituin mau? Enggak. Di mobil enggak mau. Enggak mau. Gue mau udah feeling dulu, Cak. Ini linguak gue. Karena selibet banget dan gue kaget semua itu. Tapi enggak makan itu si Hana mungkin kali ya. Mungkin kali ya. Kita ambil. Enggak tahu kan gelas dia. Yang gelas gue di sini. Gelas gue juga di sini. Mungkin gelas mana di situ tadinya. Tadinya ada di situ dua. Jadi kan ini ada makan. Soalnya yang mama memang gak doyan mama. Dikira itu si pipi. Gak langsung pulang. Langsung pulang. Dikira itu si pipi. Gendut banget ya sis. Hidupku tanpamu takkan pernah terganti selamanya karena separuhku. Bandungnya mau dibungkus atau makan di sini? Di sini aja. Di sini aja ya. Baik kalau gitu lagi dipikirin dulu ya. Apa ini itu kesel? Ini live. Hai. Itu apa? Mau sama kambing, kalau mau sini banterin. Ayo, bisa makan ketan? Gelasnya doang.
ada lagi. Dia kelakuannya gelasnya doang. Ini iya iya. Boleh. Itu dia kenapa ya? Ini tempat apa? Oh. Eh pipi tuh gak dimakan. Eh jam. Ini doang. Udah lu pipi ngalah ini teman ini. Apuket dia doyan kan? Gak mau apapun. Eh, gengs. Kita nyobain es Bandung karena kita lagi di Bandung. Enak, kurang manis. Ini kalau yang mutiara beda nggak keras? Apa air? Dia nggak suka tape. Biasa dia nggak suka kok bayem. Mas ini bisa dibungkus kan mas? Ya ibu mau dibungkus aja boleh. Yang dibungkus aja mas. Yang aku ketahui lagi kan? Ini namanya es Bandung. Kalau es doja itu pakai sirup, es Bandung. Es Bandung. Doja itu es Bandung. Mbak jalan-jalan dong biar tahu semua es. Kalau nggak pakai sirup. Apalagi kalau makan es kacang merah tuh ya di kalau Cina kan es iya tapi dia nggak pernah mau kacang merah tuh semua dunia semua semua tuh kacang jago yang sekarang mau jago ketupat. Tapi yang gede-gede ya, kacangnya yang gede-gede ya. Itu sayur itu kan buat es itu. Makanya agak keras kan. Lebaran kalian dapat ini nggak THR banyak kak? Apa? Simpen aja di atas. Doublein lagi. Sorry, bill tapi BCA aja. Thank you.
bisa sampai kayak gini. Udah. Gue pun udah terbiasa bang. Ceritain top aja bisa sih. Soalnya pas waktu camping di Pengalengan itu, dinginnya luar biasa itu. Tadi yang mesti ceritanya jadi ingat waktu malu yang pertama kan itu dingin. Karena mama agak kebeku, gue. Biarnya dicek dulu ya, takutnya. Boleh. Kak ini di take away aja, tapi aku minta ini dong, gula cairnya dipisah. Tapi jangan dulu di itu, nanti tungguin itu. Tungguin kopi, Nana belum di itu. Belum di take away kopinya. Kita dulu. Aldi, Nadin. Mana lu udah nikah belum? Sebentar ibu ya, mesin editnya saya ganti dulu ya. Oh, oke. Okay. Kayak gini. Ini buat kuningan. Kalau pejabat dikasih satu sen khusus, tapi nanti inventaris dikembalikan. Kayak Jokowi, kayak kepala kepolisian, dia kayak si Kirling sih ada. Beli aja sih. Ini kan tuh MF tuh. Ini bukan ori. WF tuh, WF. Ini cuma biasa. Itu bukan yang bisa menyerang. Gila, mulas banget. Mulas tuh kan mau. Sakit ya emang ya. Ini kayak 190.000. 150.000 ya. Yang 90.52. Untuk pinnya bisa dibantu ya? Acak ya ini ya? Kalau itu enggak. Nah sekarang udah mulai ngacak kan, males ya. Enggak apa sih kok kopinya ya? Enggak itu mesinnya dong. Apa lagi ya? Masih lagi apa? Itu kali ya.
kali ya, Mak? 1 juta kali ya. Kalau yang besok-besok petang banyak gitu. Karena masa gitu. Gue pakai sopro cuma satu, mata gue gak sakit. Kamu mau makan lagi, waktu? Udah pernah makan lagi wagyu? Wagyu. Sering lah. Emang oh, dia. Aku kira wahyu. Oh, dia kira wahyu. Iya, Brian. Apalagi nama aku deh. Wahyu. Brian. Tapi begal juga. Gak ada serapnya. Empuk dan enak. Eh, kalau ibarat katanya nastar yang bahannya premium. Tadi sih ibu juga, wah daging wagyu. Wagyu. Sepotong ini paling 500. Ya mikir apa, masa dagingnya apa sih? Tapi Nana kalau stik harus itu. Emang enak? Enak lah. Gimana kalau ngeras ini domba? Domba Australia. Mami, itu kan makan domba tuh sih. Jadi sekarang aja mau makan sate. Domba Swiss. Sepuntut, mama gak begitu doang ya. Kayaknya kan enggak begitu doang. Gimana kok ubur-ubur enak loh. Paling orang restoran di Jepang. Ubur-ubur suka gak? Enggak, mama ini masih ke restoran. Tapi justru aku gak pernah loh makan ubur-ubur. Enak kan? Udah kedek-kedek kekas cobain kan? Mama lihat ya, mama lihat gitu ya orang-orang. Kamu lihat ini apaan? Ubur-ubur itu ya, putih. Yang putih kan yang mentah. Iya. Ya, pada makannya tuh kayak gitu emang enak ya. Kamsi enak. Bahannya. Enggak. Mama suka dulu. Apa? Kamsi yang suruh kamu cobain. Oh, hampir semua orang-orang. Jangan nanya. Ubur-ubur ini. Ubur-ubur boleh dimakan bukannya hama racun? Enggak, orang-orang tuh makan kayak gitu. Mentah-mentah gitu tuh. Daging-daging bisa mentah. Oh, kalau mentah. Nih. Kepiting mentah, ini semua mentah nih. Kalau udah banyak konsumsi mentah-mentah gitu, kalau kodok mentah, minum kuban teri. Kodok mentah. Oh iya. Banyak loh kodok juga dimakan. Kalau enggak tuh banyak gitu. Dia makannya udang yang masih pada hidup. Iya, iya kan lihat nih. Ya kalau dia asli emang dia makannya. Daging doang, tapi dagingnya, darahnya udah gak ada. Udah pernah makan, udah. Tapi,